Fakta Sejarah Dunia, 29 November Part 2, Perang Modok tahun 1872 adalah konflik bersenjata antara penduduk asli Amerika Modok dan Angkatan Darat Amerika Serikat di California Timur Laut dari tahun 1872 hingga 1873. Kin Puash, juga dikenal sebagai Captain Jack, memimpin 52 prajurit dalam kelompok lebih dari 150 orang Modok. Sejak perang ini dimulai, mereka bertahan selama berbulan-bulan melawan pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat yang jumlahnya lebih banyak dan diperkuat dengan artileri. Pada bulan April 1873, di pertemuan Komisi Perdamaian, Captain Jack dan yang lainnya membunuh Jenderal Edward Cambi dan Pendeta Eliezer Thomas. Setelahnya, pasukan Amerika diperkuat. Captain Jack dan beberapa prajurit Modok menyerah serta kelompok terakhirnya ditangkap. Jack dan 5 prajurit diadili atas pembunuhan 2 komisaris perdamaian. Jack dan 3 prajurit dieksekusi dan 2 lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.